Di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni, dan saya bersyukur saya beruntung saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya. Ternyata ada enam lulusan terbaik Adi Makayasa di kabinet saya. Dua dari kepolisian, saya minta berdiri. Dua-duanya jenderal bintang empat, dua-duanya mencapai puncak karier sebagai kapolri, dua-duanya masih mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian dari TNI, empat juga. Tadi dua dari tadi empat. Saya minta berdiri empat tadi Makayasa, Pak Herindra, Muhammad Herindra. Angkatan 87, Marsekal Madya Udara, Doni Ermawan dari Angkatan Udara, Angkatan 89, 88. Kemudian, Iftita, lulus alumni, Siap. 1999, 1999. Kemudian Menteri Koordinator Infrastruktur, Saudara Agus Murti Yudhoyono. Ya. Ahaye, Agus Harimurti Yudhoyono. Empat. Tapi kita pun banyak lulusan terbaik, lulusan terbaik. Suslapa, silakan duduk. Lulusan terbaik sesko, para komandan divisi di sini Pak Wiranto hadir bintang empat, <tuk> Pak Dudung bintang empat, Pak Agus Subianto bintang empat, Pak Maruli mana Maruli? Beliau bintang empat dan juara judo Asia Tenggara. Satu-satunya perwira yang digendong oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Alumni ini tapi juga banyak di sini juga KSAL Pak Muhammad Ali KSAU, Pak Tony, penerbang Sukhoi. Jadi kami bangga dengan saudara-saudara sekalian penampilan saudara tadi. Saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Kami karena azas kepimpinan kita adalah Ingarso Sungtolodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. <silence> Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. <silence> Itu adalah Asas kepimpinan kita. Pernah saya dengar waktu seorang jenderal bintang satu gugur di daerah operasi, ada yang bertanya kenapa seorang brigjen kok berada di daerah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan atasannya. Pemimpin selalu berada. Di tempat yang paling berbahaya, pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya. Tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.